Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau makan-makan lagi teman-teman ya. Gak tahu menunya apa. Ini saya bawa nasi sama ini ada sama telur geprek. Sambalnya. Nasinya nggak ada lagi. Padahal si Allah makan bareng. Ada telapak. Turunkan. Turunkan biar bisa tinggal baju. Ada telur, ada sambelnya guys, menggoda iman. Ada yang beriman, kalau jaga beriman nggak tergoda tuh. Ada ikan. Ini apa? Tepung goreng. Orang telur geprek. Terus ini ada apa, Lis? Terong. Nggak tahu itu punya siapa. Ya Allah, dimasak semua. Ini. Ayamnya, ikannya. Ikan apa sih, Lis? Wader tau, Lis? Nggak tahu. Ini yang dibakar ada kerapu apa-apa gitu deh. Enak banget ini loh. Betok. Betok apa? Bukan kalau betok, Lis. Aku terus terang nggak tahu ini loh. Wader. Nggak tahu nama-nama. Nggak tahu nama ikan. Siapa yang makan ikan? Makan dikit. Makan sih. Nah ini sambel ya? Iya. Sambelnya jangan dituang semua, Lis. Tengah aja. Biar. Enggak lah. Di ini aja. Ah, dikit-dikit aja. Saya enggak usah. Aku minta Siti aja. Kayak gini, guys. Ini kok mau diet? Nah, ini siapa yang masak? Nanti. Ini berarti ini harus dihabisin ini. Mau. Iya, itu habisin. Nah, terongnya aku mau tuh. Kayak gini kok mau diet, guys? Diet apa? Enggak pernah ngomong diet sih. Orang kamu aja sabi dengar diet yontek. Apa namanya? Kalau Mbak Erli ya, diet. Ini saus apa anakku enggak ngerti. Apa sih? Jalannya sampai lenggang-lenggang. Sampai benar. Kita mangga. Kan hari Sabtu nih, kalau Sabtu full. Bukannya itu Mi. Kemarin udah datang lagi tah bosnya. Punya siapa ini? Hati-hati dulunya. Iya, banyak dulunya. Kan itu. Nah, kok lama goreng keringnya ya? Enggak bisa kering. Minyaknya kan. Pelan-pelan. Sambalnya. Aku pakai terong aja. Orang Taiwan yang nituin itu apa? Tuh, iya. Ada yang bilang Angelia. Maksudnya kasihan itu apa ya? Capek banget lah kayaknya. Iya, jalan juga gitu. Ini apa ini nih? Bahagia itu sederhana. Kita 24 jam. Iya, kalau dipikir dia kan ada liburnya, Mi. Nah. Dia bisa istirahat, bisa dia makan. Ini apa ini? Kan? Telur. Oh, itu telur geprek sayang. Ikannya hati-hati ini bulunya lembut-lembut. Katanya ada sate kambing, Lilik bilang. Ini kan kambing. Dalam hati, oh ini malah. Aku bilang gini, Lis. Wih, nanti jangan makan di rumah, makan di taman ya. Lilis mau motong kambing. Sampai asik-asik. Ada motong. Ikannya banyak-banyak ini. Udah makan aja. Sehabisnya aja. Habis makan ya, habis bungkus gitu kan. Mm-mm. Enak banget terongnya. Dikukus ya, Nen? Dikukus. Apa tuh? Terong. Enak. Enak banget. Itu bumbunya, bumbu jadi beli di Shenzhen. Bumbu apa itu? Kayak apa sih? Kayaknya Jepang punya ya? Iya. Yang kayak saus tiram gitu. Terus? Entah kalau kita bareng, kasih tahu ya. Kalau lihat terus aja. Aku nggak pernah beli, tapi majikan selalu ada kan. Oh. Ya, terus sekarang ada. Nggak tahu majikan lagi ada amin apa dia suka beli. Jadi. Ini malam apa? Baru terakhir. Bukan, aku ngomong sama Lilis ini malam mercon. Lilis malam mercon nggak makan sih Lilis ketawa. Ayo dong Lis, makan malam mercon. Nah,
namanya tadi kemarin bilang itu Siti kamu nggak ke ILI, ngapain ke ILI, itu sih enak, aku bilang gitu. Penuh lah orang takut. Terus ya itu pembantunya teman aku tadi yang ngetes majikan berusaha izin gitu pura-pura. Lagi, katanya janganlah katanya banyaknya itu banyak orang ya ya wis nggak maksa lagi siapa juga yang mau ke sana nanti nggak bisa pulang. Tadi majikan saya makan-makan ya kan saya nggak diajak makanya aku terus nelpon Lis, Lis malam mercon masa kita nggak makan-makan si Lis gitu kan. Udah gitu saya waktu dia mau berangkat eta-etae sibuk yang ngelap pintu lah cuman orangnya pergi aku langsung duduk teleponan sama keluarga saya duduk udah gitu ngerasa nih pikiran udah mau pulang belum ya saya langsung ini ngelap-ngelap apa piring mangkok kata saya gerak loh kok udah pulang wes sama hengkuai mungkin majikan saya dikiranya saya kerja belum beres dari tadi ada saya mas santai aja sih tapi hari ini lauknya masuk deh masuk nggak amburadul ada terong. Iya masuk. Ikan. Ini nggak sisaan nen, nggak sisaan sengaja buat. Kalau ini emang nggak. Nggak ada sih. yang amburadul kan sisa-sisa ditumpuk-tumpuk. Soalnya nggak enak katanya itu bapak-bapak kan nggak suka yang itu yang jadi mau jadi. Dia kan suka nih cuma kecap kecap aja. Aku suka loh. Ntar aku mau bikin terong kayak gini lah. Sambal me seger. Sambal kok seger. Ini rek Lili sih sambal seger ki. Enggak biasa makan kayak itu. Aduh, gila. Enggak gila, masih Pak Waras. Ini enggak dibuang ini atasnya. Ya, biarin dilamot kan ini kan pedesnya di sini di pokoknya. Kan enggak beli lara otang. Sambal itu nikmatnya di sini. Serius, Mi? Enggak biasa. Gak mau, ntar besoknya langsung goremi. Jalannya bakal nyabar terus kagak ngambil duang. Mimi neneknya kurus ya sekarang ya? Ya, turun. Enggak. Sekarang enggak pernah keluar. Yang waktu itu aku lihat itu loh. Enggak, malah 64. Oh. 64 ya. Dokter bilang katanya harus 56. Nenek aku. Nenek aku apa? Makan. Penggemukan sekarang. Kenapa? Banyak makan, banyak tidur. Mantap. Tadi ribut kenapa sih, Lis? Dia itu pengen siang yu. Terus apa? Pengen siang yu, saya kasih siang yu. Bukan ini katanya, siang yu. Saya kasih siang yu, bawang goreng itu yang di kulkas katanya. Saya ambil. Bukan lagi. Bukan lagi. Ya siang yu. Mayu. Oh alah Mayu. Makanya saya kesel dia tuh kayak gitu. Ngomongnya salah gitu. Kan ya kalau di kulkas mah itu siang yu yang bawang goreng iya. Kan. Nggak ada minyaknya. Itu seringnya minyak babi itu. Iya biasa. Nah, majikan ntar ngomong ini mah lengah sayur katanya. Ini mah babi gitu. Masih. Ini beras dari kamu nih, Nu. Sit. Enak gak? Enak. Pulen. Enggak harus yang wangi itu kan. Berarti aku udah tahu sekarang. Kalau itu berarti aku beli kantong. Aku beli. Kantong berapa? Hah? Kantongnya 3,5. 3,500? Ngabur. 350? Nah. Di mana? Di Lili Anu ini. Kantong. Ini buat ada toh, beli di kantong ada toh. Aku juga mau beli lah. Dikit-dikit boros. Itu 5 kilonya benar-benar 5 kilo beneran bukan yang isi sini kan sekilonya 6 isin kan. Kalau ada kantongan saya mau beli kantongan. 600. 6 on gitu. Tapi ya. yang panjang itu sekantong ada enggak ya? Pesen kali ya. Berapa? 300, 350. Dan ya. Berarti sekilonya berapa? Di itu tuh, di nimbangnya itu yang kakak itu kurang bener kayaknya. Tuntutan dia ini udah ya saya nyadari, nyadar saya juga lah.
kadang nggak ada sekilo, kadang ditaker kurang loh. Aku beli batu raka bulan, terus sisa pas itu aku masak kan, sini udah kasih ini. Teman-teman juga orang dagang, kadang kan ada yang ngutil. Tahu nggak ngutil? Iya tahu saya. Kalau dia mah kayaknya jujur, cuman kakeknya udah ini, udah kayak kata udah kurang lah. Gitu. Nggak disengaja maksudnya, saya tahu. Jadi aku, aduh agak gitu. Jutan, Lauren. Kadang kalau yang perempuannya ini masih muda dia masuknya. Bedanya kan jauh loh Lis ya. Gini, ini limbahnya salah gitu. Dibenerin. Dulu ada orang Indonesia kerja di situ anu Lis jagain. Iya. Kemana sekarang? Ya udah pulang kan kakeknya meninggal. Kakeknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya si dia kan itunya. Pinter banget. Iya, lihai ngomong juga lemes banget. Hey, belajar juga. Yang mana? Hah? Kamu enggak lihat lah. Belum tahu. Iya, karena di sini. Dia pandai belajar juga di situ. Iya. Pandai belajar apa? Sekarang anaknya kecil semprintil gitu, alisnya cekatan gitu. Kan air itu bersih-bersih. Bebas mau ngapain aja gitu. Baik sih. Cuman katanya tuh air itu dulunya suster katanya. Air itu suster di rumah sakit. Air yang mana? Istrinya yang itu. Orang Indo. Orang istrinya lah mungkin itu. Istrinya toko kelontong warung itu. Ai itu tuh suster. Yang Indomaret disengaja dia di sini itu sambil belajar biar nanti pulang itu bisa jadi guru. Belajar apa maksudnya? Mandarin. Nulis kan si kakeknya juga pintar ngomong Indonesia. Iya. Sering dia ngomong. Baca dari orang Indonesia kan gini waktu aku datang kan pakai jilbab. Kamu haji katanya gitu, dikiranya orang haji. Belum aku bilang gitu. Ameo. Kamu, enak ya malam ini Allah, makan enak gitu. Allah itu nanti Allah gitu. Malam ini makannya enak. Mantap, bukan panggang. Baik itu di situ juga listnya juga dapat gaji dua jadi dari kayaknya bapaknya si Ai kali ya dia ngurusnya aku juga lupa pak siapanya gitu lah list. Bapaknya ngurusnya dua. Satu aja. Di sininya kan karena dia jalan-jalan kakeknya kan nanti kan istirahat duduk gitu. Nah dia beres-beres apa gitu. Kayaknya istirahat. Bukan orang ini bukan udah meninggal. Kakaknya dia. Mungkin. Kirain Lilis belajar dagang. Itu berarti dagangnya belum lama toh? Dagangnya lo? Udah lama aku sih udah ada. Sebenarnya kita bisa bahasa Mandarin coba diri kita sendiri ya. Kali aja di Indo ada yang membutuhkan buat jadi guru. Bukan jadi guru juga, banyak PT-PT yang punya hak milik punya Cina kan. Itu masaknya apanya ini bisa ngomong. Masaknya orang Cina kan gampang, bawang putih, kasih garam udah. PT aku aja yang kemarin kesini pas waktu itu mantan TKW sama gurunya. Cuman sombong. Jadi apa kalau itu dibelajarinnya kita harus baca buku aja belajar dari buku nggak dari satu-satu gitu kan kalau sekarang mah dipidiain bahasa apa undangnya apa bahasa Mandarinnya apa kan udah pada bisa kan jarak banyak yang bisa. Ih, enak banget masih tuh masih ada itu. Masih tuh masih terongnya aja pas kemarin aku ngeliat di lab yang punya PT bukan yang punya PT yang itunya guru ibu istrinya apa bananya apa cara masak cara ngomongnya gimana gitu di spellnya harus pas gitu badal apalagi nenek ini ngomongnya cuma disenggol aja yang punya PT kan lihat paspornya aku udah sering ke Taiwan pulang balik kan pikirannya aku tidak ngomong bahasa padahal kan ngomongnya kan bahasa Inggris ya cuma campur bahkan majikanku ngomongnya Indonesia karena dia belajar bahasa Indonesia. Siti, kamu di belakang itu buat ya, si Yati siapa itu yang masih bodoh-bodoh gitu pak. Aku pertama datang bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris karena anaknya kakek dia pintar bahasa Inggris. Ya, bagus satu. Jadi langsung pertama itu bahasa Inggris terus sampai beberapa bulan. Henle saya mau bahasa Inggris juga tulisan beda, ucapan beda. Tapi kan dulu saya ex Singapura jadi. Bahasa Inggrisnya itu bahasa pasaran. Makanya kalau belajar itu otodidak. Iya, otodidak. Iya, makanya kalau belajar itu dengarkan. Jangan lihat tulisan tapi dengarkan. Enak langsung ngomong, enak langsung ngomong. Dengarkan dan melihat barangnya itu apa.
Teh Alan nggak tanggung jawab. Terongnya habis, guys. Enak malam ini makannya full. Orang telurnya udah dicoplok sama Lilis, nggak boleh dibawa. Alah, bawa aja. Ntar kalau nggak habis udah dibawa pulang. Ada temennya nyanyi. Siti, nanti kamu rindu-rindu teman ya. Iya, kalau kamu libur ke sini dong. Carotin sini dong. Carotin sini, carotin sambil. Kok sambelnya merah banget sih, Lis? Oke, kecapnya ya, Lis. Mi, ntar kalau itu bawain anu saus lagi, ntar kalau Lilis butuh kan saya udah siap. Anaknya itu kak, adiknya kamu kak? Iya, saus sambel. Jadi saus sambel aja ya. Saus sambel apa? Ya aku siap-siap. Siapa yang punya saus bawa ya? Lilis. Nanti itu mah. Apa? Lilis. Lilis suka inbox saya. Kalau punya an kecap bawa ya, oke siap. Kalau bebas mah. Intep. Aku kan pemalas. Apa Lis? Perasaan saya, kecap saya masih satu botol kok enggak ada ya? Saya pernah bikin apa sih? Ya diminum sama nenek meren. Nenek kita. Masak apa yang kecap-kecapan berarti kita? Oh, mie pangsit mungkin. Ya, kan bisa juga. Ya. Iya, toppingnya kan ayamnya. Iya itu ayamnya. Atau saya pernah bikin apa sih ya? Kehilangan apa itu kecap telurnya? Untuk saya dengar ini kemarin ngomong itu kecap masih banyak. Saya ada banyak. Kalau enggak, Lis kok dapat ikan water, Lis belinya di mana? Ini ikan water belinya di mana? Apa? Ikan. Pas ada mungkin. Ikan water. Ini ikan betok apa? Bukan. Aku tahu ini ikan, ikan water. Ikan betok itu lele bukan kayak gini. Bukan nila. Aku tahu nila doang bentuknya. Bukan nila ini. Nila. Bukan. Beda. Orang ini ikan water kok ini berdurinya. Ijo, itunya sisitnya juga ijo. Mm-hmm. Masih bening, masih bagus berarti. Iya. Ijo dia. Kalau itu mah jair mah hitam. Iya, hitam. Hideng. Orang saya ratunya ikan kok ya. Ikan nenekku juga dikasih ikan terus. Ikan kontol miang. Astagfirullahalazim. Kontol miang apa itu? Udah ngecemplung. Wah, kalau ngecemplung. Milih apa aja sih? Bawang. Oh iya tuh untuk makan itu enak.